Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Backers. Saya Bang Katib, YNCI ND Chapter Yamaha NX Club Indonesia Chapter ND, dan selaku penggagas grup Backers Seribu Tikungan Flores. Kali ini akan saya sajikan video kunjungan di Pulau Flores dari YNCI Bantaeng Chapter dan perwakilan YNCI Regional Sultan Batara, Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Nontonlah video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, lonceng, serta komen untuk mendapatkan notifikasi video saya berikutnya. YNCI Gaspol, YNCI Mama. Flores itu surganya para backers. Selamat menonton. Thank you.
puskesmas itu pengadaan sendiri atau apa nggak tahu? Minta penjelasannya kepala puskesmas. Itu validasi di sini, di tim puskesmas yang mengeluarkan. Nah untuk price, untuk penyediaan segala macam, ibu nggak sampai ke situnya. Nah kami kayak orang awam datang seperti ini kan, pertama harus nyari puskesmas gitu. Harus nyari puskesmas, kami nggak tahu tempatnya di mana. Thank you.
saudara-saudaraku dari NCI Bentaeng, bagaimana kesan perjalanan selama berada di jalur lintas Pulau Flores? Ya, alhamdulillah kami bersama teman-teman member dari NCI Banteng luar biasa merasakan tikungan, 1000 tikungan yang kita lalui sejak perjalanan mulai dari Labuan Bajo sampai ke Flores, sampai masuk kembali ke Pelabuhan Reo, dan tikungannya luar biasa, mantap, gaspol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Om Dio, perwakilan dari Regional Sultan Batara, YNCI. Luar biasa, saya dari Chapter Banteng bersama rombongan mengucapkan banyak terima kasih untuk para bikers 1000 tikungan Flores atas pemantauannya, juga pengondisiannya selama kita di sini. Dan ternyata memang hobi petarung, jangan coba-coba kalau belum masuk di 1000 tikungan Flores. Luar biasa, adrenalinnya cukup dipacu. Kalau untuk MX, siap-siap saja remblong. Jadi pokoknya rasakan 1000 tikungan menguji Flores. Adrenalin. Pokoknya yang tidak mencoba masuk ke sini bukan petarung. Masih belum lengkap jadi petarung. Oke. Flores Sarangio. Oke, makasih. Thank you. Oke. Demikian Anda telah menonton video saya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, lonceng, serta komen pada kolom komentar. Hal ini untuk mendapatkan notifikasi video saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.